Halo Sobat Alka semua, jumpa lagi di channelnya Alka. Kali ini kita akan membahas tentang nipel. Apa saja nipel, kendala-kendala apa yang ada pada nipel, mari kita bahas. Nah, ini kita ada nipel satu set sudah sama pipanya ya. Ada nipel kotak dan ada nipel bulat ya. Di sini, mari kita bahas nipel kotak dulu ya. Ini nipel kotak, pipanya kotak khusus ini. Jadi ada customer yang ingin mau pakai nipel kotak atau pakai nipel bulat. Nah, kalau ini kalau kita jualnya juga per biji juga. Jualnya per biji bisa sama pemasangan langsung satu set atau tidak. Biasanya kendalanya kalau beli bijian tanpa apa ngerakit itu biasanya kendala di pengeborannya, dia kurang lurus seperti itu. Nah, ini pipanya. Nah, kalau Anda merasa apa bingung, bisa Anda beli di kita, jadi langsung sudah satu paket sini. Nanti konsultasinya silakan menghubungi kontak kami yang tersedia ya. Untuk jarak pemasangan nipel itu yang ideal antara 20-25 cm jarak pemasangannya. Seperti ini. Untuk teknisnya di lapangan itu harus memakai water pressure regulator dia untuk membagi tekanan agar tidak terlalu kencang. Seperti itu. Nah, ayo kita lihat nipel bulatnya. Nah, ini nipel bulatnya sudah terangkai jadi satu ya. Ini satu pipa ini panjangnya 4 meter, jadi satu pipa panjangnya 4 meter diisi sekitar 15, jadi satu lonjor ini 4 meter diisi 15 titik. Nah, ini pipanya pakai 3/4, kalau di lapangan itu pakai 3/4 paling umumnya. Nah, untuk lihat detailnya dipasang seperti ini ya. Ini jarak pemasangannya ya, dia perlu diperhatikan standarnya 20-25 cm. Seperti ini ya. Oke, jadi cukup sekian. Untuk masalah konsultasi Anda bisa menghubungi kontak kami di deskripsi ya, di deskripsinya Alka di YouTube. Nah, nanti jangan lupa nanti komen, apabila kurang tahu bisa komen di kolom komentar. Yang paling penting jangan lupa subscribe untuk membantu kami membuat video yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih.